Mereka bersuka cita bukan karena memanen buah naga. Mereka bersuka cita karena memanen buah naga yang mereka tanam. Program Indonesia Berdaya tak hanya tumbuh karena sedekah, tapi tumbuh karena banyaknya duafa yang menerima berkah dari sedekah. Care Visit Panen Raya Buah Naga merupakan event untuk memperkenalkan program Indonesia Berdaya. Kita semua dalam kondisi sehat insya Allah ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dipertemukan oleh Allah SWT dalam suasana yang luar biasa di lahan umat ini. Berlokasi di Perkebunan Indonesia Berdaya yang terletak di Desa Cirangkong, Subang, Jawa Barat. Kebun dengan luas 10 hektar ini dipadati para peserta yang sengaja mengikuti event ini. Mereka yang terdiri dari ustadz, motivator, donatur serta masyarakat umum dan pejabat setempat terlihat sangat antusias menikmati hasil dari keberhasilan program Indonesia Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mono dan alhamdulillah sudah sampai di Subang, di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dulu beberapa tahun yang lalu kami hanya punya impian bersama Dompet Duafa dan Indonesia Berdaya untuk bisa membeli lahan, lalu lahan ini ditanami tanaman produktif untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Karena program Indonesia Berdaya ini memastikan kekayaan Indonesia itu dimiliki oleh orang-orang Indonesia dan juga diberdayakan, diproduktifkan sehingga banyak yang akan mendapatkan rahmat dan rezeki dari program ini. Dan ini salah satu cara efektif, kolektif, dan masif yang bisa sangat cepat membuat kita menjadi bangga kembali menjadi bagian dari Indonesia yang luar biasa. Insya Allah ini awal yang sangat berhasil sekali. Dompet Duafa Indonesia Berdaya sudah memulai apa yang akan dikembangkan ke seluruh Indonesia. Jangan diragukan lagi bahwa sedekah produktif ini adalah nyata dan menurut saya sedekah ini benar-benar cerdas sekali. Acara ini menjadi lebih menarik dengan banyaknya sajian kegiatan yang disiapkan panitia. Seperti pendeklarasian program Indonesia Berdaya, menanam jambu kristal, petik buah naga, dan mencukur bulu domba. Meski matahari sudah di atas kepala, namun kegiatan tetap berjalan dengan penuh keceriaan. Harapan saya untuk kebun ini semoga bisa lebih luas lagi, tidak hanya 10 hektar, bisa sampai ratusan hektar, bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar Desa Cirangkong, bisa lebih memberdayakan, dan Dompet Duafa bisa lebih banyak memberi sumbangsih bagi negara ini. Melihat dari program yang berjalan saat ini, saya melihat sangat luar biasa. Yang melihat ternyata nyata gitu ya, ada ya gitu loh. Memang dibelikan lahan ini dan bisa menghasilkan sumber daya pendapatan buat petani di daerah sini khususnya. Care Visit Panen Raya Buah Naga bukan hanya acara memetik buah, tapi memetik berkah dari sedekah. Sama dompet